Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Program Dr. Mengabdi, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya tahun 2022 diadakan di Desa Senggreng dengan peranggotakan Profesor Dr. Insinyur Happy Nursyam MS, Hefti Salis Yuvidasari SPI MP, Ratno Triastuti SSI MSI, Wike Andri Septian SPT MSI, dan Deni Meitasari SP MSC. Melalui kegiatan budidaya ulat Hong Kong di kawasan wisata Sumber Duren, Dusun Kecopokan, Desa Senggreng, Sumber Pucung, Kabupaten Malang. Desa Senggreng memiliki potensi dalam bidang wisata dan perikanan. Potensi tersebut dibuktikan dengan adanya objek wisata seperti tempat pemancingan dan aneka olahan kuliner seperti nugget ikan, bakso ikan, dan ikan kotokan. Namun, di balik potensi yang ada, terdapat salah satu permasalahan, di mana pada objek wisata pemancingan tersebut, para masyarakat masih kesulitan dalam menemukan pakan ikan yang sesuai. Selama ini, masyarakat hanya mengandalkan pakan alami, sehingga pertumbuhan ikan lambat, waktu panen yang lama, dan ukuran tidak maksimal. Menanggapi dari permasalahan tersebut, tim KKN Tematik Dr. Mengabdi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya mulai memberikan solusi berupa kegiatan budidaya ulat Hong Kong sebagai pakan alternatif dengan gizi protein yang tinggi, namun dengan harga yang ekonomis. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah meningkatkan akselerasi recovery ekonomi masyarakat selama pandemi COVID-19 serta sebagai persiapan skenario pasca pandemi melalui sistem akuakultur berkelanjutan dengan cara melakukan kegiatan budidaya ulat Hong Kong sebagai solusi pakan ikan alternatif. Berapa keuntungan dari budidaya ulat Hong Kong yaitu mudah dipasarkan, dapat menghasilkan keuntungan yang tinggi, dan perawatan indukan pada fase kepik relatif mudah. Sedangkan, manfaat dari segi gizi, ulat Hong Kong memiliki kandungan protein kasar sebesar 48%, lemak kasar sebesar 40%, kadar abu sebesar 3%, kadar air sebesar 57%, serta kandungan ekstrak non-nitrogen sebesar 8%. Selain itu, dikarenakan ulat Hong Kong yang dibudidayakan diberi pakan buah pepaya muda, maka otomatis ulat tersebut mengandung enzim papain yang jika dilakukan penelitian lebih lanjut dapat menghasilkan suatu inovasi yang bermanfaat. Kegiatan yang dilakukan selama KKN berlangsung berupa survei lokasi kegiatan, diskusi dan analisis tentang permasalahan desa, serta edukasi. Pada tahap edukasi, tim DM menginisiasi kegiatan pelatihan dan penyuluhan dengan judul Inisiasi Recovery dan akuakultur berkelanjutan melalui pengembangan ulat Hong Kong terintegrasi budidaya ikan air tawar di daerah wisata Senggreng. Tim BM juga mengundang Pak Ngatai dan Pak Ebi sebagai pemateri sekaligus pembudidaya ulat Hong Kong dari daerah Wajak, Kabupaten Malang.
Selain kegiatan penyuluhan, terdapat kegiatan lain seperti pembuatan kandang dan controlling budidaya ulat tongkong secara rutin. Hanya itu, branding sosial media juga dilakukan untuk meningkatkan potensi tempat ini sebagai objek wisata melalui pembuatan akun media sosial dan video profil desa. Sebagai mitra, kami sangat bersyukur karena kegiatan KKN Dr. Mengabdi Universitas Brawijaya dari Fakultas Perikanan dapat dilaksanakan di Pokma Sumber Duren yang terletak di Desa Sengreng. Kami juga berterima kasih karena tim KKNDM dapat berkontribusi membangun perekonomian desa. Diharapkan kegiatan budidaya ulat hongkong dapat mempercepat pertumbuhan ikan, waktu panen, dan mengoptimalkan ukuran ikan sehingga pemancingan yang ada di lokasi THR Sumber Duren dan budidaya ikan air tawar dapat berkembang secara optimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari mahasiswa Teknologi Hasil Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya. Di sini kami selaku pelaksana kuliah kerja nyata atau KKN tematik Doktor Mengabdi dengan judul Inisiasi Recovery Ekonomi dan Aquakultur Berkelanjutan melalui pengembangan budidaya ulat hongkong terintegrasi budidaya ikan air tawar yang ada di Desa Sengreng, Dusun Kecokoan, Kabupaten Malang. Di sini kami akan memberikan testimoni mengenai keberlangsungan kegiatan KKN kami selama di Dusun Kecokoan, Desa Sengreng, Kabupaten Malang. Setelah kolaborasi kami bersama kelompok masyarakat Sumber Duren di Desa Sengreng, saya selaku koordinator dari KKNDM SPKUB mengucapkan banyak terima kasih karena selama KKN berlangsung kami mendapatkan banyak ilmu-ilmu yang tidak didapatkan di perkuliahan seperti keterampilan, kreativitas, manajemen konflik forum, terus soft skill dan hard skill dan juga keterampilan dalam mengabdi kepada masyarakat. Saya selaku koordinator mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan selama kami berkolaborasi bersama. Kiranya kolaborasi ini tidak berhenti sampai di sini, melainkan menjadi awal mula dari kerjasama kami bersama kelompok masyarakat Sumber Duren. Semoga tetap semangat untuk kelompok masyarakat Sumber Duren, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, kita satu FPK.